Tidak hanya mengganggu kesehatan manusia, akibat kabut asap pekat mengakibatkan belasan ekor gajah di PLG Labuan Batu, Selatan Sumatera Utara stres. Ya, sementara akibat kebakaran lahan, hewan bekantan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan kabur dari habitatnya. Kabut asap kiriman dari Provinsi Riau menyebabkan sedikitnya 12 ekor gajah, induk dan anak kini dalam kondisi stres. Hal tersebut terpantau dari perilaku gajah yang mendadak sulit berkomunikasi dengan pelatih gajah dan pengunjung di PLG Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Seluruh lokasi pelatihan seluas 20 hektar tersebut tampak tertutup kabut asap pekat. Sejumlah pengunjung PLG merasa kecewa menyaksikan gajah yang tampak stres. Padahal biasanya gajah-gajah tersebut memberikan respon aktif jika diberi makanan oleh para pengunjung. Sementara itu, akibat kebakaran lahan di kilometer 17 Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, bekantan pun mengalami stres dan bahkan mengalami luka. Ketua Sahabat Bekantan Indonesia, Amalia Rizki, mengatakan bekantan berusia 2 tahun tersebut merupakan korban kebakaran lahan. Ia kabur dari habitatnya yang terbakar dan ditemukan warga terkapar di tengah jalan dalam kondisi luka parah. Tim Liputan, kontributor MNC Media, melaporkan.